Kita jangan pelik kalau orang kata ada orang yang ajaran sesat ni, dia boleh hafal Quran semua. Nabi SAW pernah katakan kepada sahabat-sahabat dulu berkenaan dengan puak-puak khawarij ni, kalau kamu nak bandingkan semayang kamu dengan semayang mereka, tak boleh lawan. Nak banding puasa kamu dengan mereka, tak boleh lawan. Rajin baca Quran, kuat. Tapi la yujawizu hanajirahum yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tidak melepasi halkum mereka. Apa makna? Nabi SAW sudah mengisyarat dah. Kadang-kadang orang yang sesat, kalau tidak sesat, apa sahabat-sahabat pergi perang sampai mati, bunuh sama Islam, mana boleh? Tidak Islam dah lah tu. Tapi mereka boleh baca Quran hebat sampai macam tu. Nabi SAW sudah kata bacaan itu tidak melepasi halkum mereka. Artinya apa? Kalau baca Quran sampai ke hati, mana dengan penuh keyakinan. Ini tidak, hanya untuk menipu saja. Dalam taqiyah semuanya, dia boleh melakukan semua ini. Ini yang masyarakat kadang-kadang tak faham. Dia keliru satunya mazhab, dia keliru ni tengok syiah ni hafal Quran ni, mari sini bertanding mengaji Quran boleh Johan. Macam mana? Kalau dia tak percaya kepada Quran ni, tentulah tidak hebat macam tu. Tertipu kita di situ. Kita lupa Nabi SAW kata dulu. Kadang-kadang kita sahabat dia tu kecil, jadi tak ada apa. Lekeh kalau nak bandingkan dengan mereka dari segitu. Ya. Sebab itu yang dikira bagi kita ialah akidah. Bukan benda-benda yang remeh-temeh yang kecil-kecil ni, yang semasa ni. Yang bagi kita ni akidah.